Salam greget buat para caimen. Ayo kita cairkan. Ini ada request dari temen caimen, minta di review tes tembak SKD HK416. Oke, langsung saja kita review. Sebelumnya kita pasang dulu handguardnya. Sistemnya sama, dipakai drat kayak G9. Oke. Oke, terus kita pasang tabungnya. Kita pasang tabung popornya. Ini tabung popornya modelnya di drat dia. Jadi nggak perlu lagi pakai adapter, langsung bisa pakai yang lain, diputar aja langsung sini kalau mau di upgrade yang metal. Mau di upgrade yang metal, tabungnya langsung putar aja ke sini. Oke. Lalu kita pasang popornya. HK416 dari SKD ini juga nilon ya, body nilon semua. Kalau gearbox dia pakai mirip dengan Gen 8 gearboxnya. Oke, setelah kita pasang baterai, kita tutup dulu tabung. Bagaimana ini? Oke, baterai sudah terpasang. Langsung aja kita coba. Ini off. Off. Ini bros. Dan oke, ini dia HK SKD. Kita akan coba tes tembak. Ini kita pakai single. Coba. Pelurunya belum naik. Ini jarak sekitar 4 meteran. Coba drop. Kita brush
ini auto. Suaranya lebih halus sih, lebih padat. Pelurunya habis. Oke, itu aja review singkat dari Water Gel Blaster Indonesia. Ini HK SKD nilon, full nilon. Sistemnya ada 3, single, brush, sama auto. Ini dia. Oke, gitu aja bro. Terima kasih. Yang mau langsung di order bisa cek Tofet harganya. Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living.